Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan channel Boyong Gondrong. Sahabatku semua, untuk kali ini aku tidak membuat video tentang mancing di laut, dikarenakan sahabatku semua tahu keadaan sekarang lah ya. Jadi di tempat aku bekerja nih udah 15 hari ini udah nggak boleh keluar kemana-mana. Tuh pintunya udah dikunci kayak begitu. Jadi sudah nggak bisa keluar kemana-mana. Untuk kali ini saya bikin video kegiatan ya seputar tempat saya bekerja aja di dalam nih, deket kamar saya. Oke. Untuk sahabatku semua, saudaraku semua, moga-moga terhindar dari virus corona yang sungguh mengganggu seluruh dunia. Moga-moga virus itu cepat berlalu, cepat hilang dari muka bumi ini. Makanya insya Allah kita pada bulan suci Ramadan kita bisa ngumpul bersama, sholat berjemaah di masjid. Jadi kita bisa bareng-bareng kembali. Itu yang kita harapkan semua sahabatku. Maka kali ini, video kali ini, teman-temanku, saudara-saudaraku, akan saya tunjukin kegiatan saya sehari-hari. Ya di seputar sekeliling kamar saya saja, oke? Ikutin ya. Ini kegiatan saya, saudaraku. Cuman nyiram bunga, nyiram tanaman saya yang ada ini. Ya daripada nggak ada kesibukan sambil menjemur diri, sahabat. Sambil menjemur diri biar badan keluar keringat. Jadi saya cukup olahraga mana sendiri ya di sekitar di dalam rumah aja, sahabatku. Nah ini tanaman saya nih, tomatnya itu sudah mau berbuah ini, ada buahnya gitu. Ya beginilah kegiatan selama kasus virus corona ini. Kegiatan cuman begini-begini doang ini, di dalam rumah, dalam kamar, di luar kamar. Makanya teman-teman, saya tunjukin kegiatan saya. Ini ngocor cabai itu udah berbuah itu. Tuh. Bagus kan? Buahnya juga bagus-bagus tuh. Ini kegiatan sehari-hari udah nggak bisa kemana-mana ya, bukan sehari belum nggak ada waktu untuk keluar. Itu jam untuk keluar itu antara jam 7 sampai jam 3 sore, jadi jam 7 pagi sampai jam 3 sore itu bukan untuk main-main, untuk kemana mall saja tutup di sini. Jadi kegiatan itu untuk belanja ya, misalnya untuk beli bahan makanan lah ya. Pokoknya peralatan sehari-hari itu dikasih waktu antara jam 7 sampai jam 3. Jadi kegiatan sehari-hari cuman gitu-gitu doang. Tempat aku bekerja ini kayak gitu. Ya, alhamdulillah sahabatku, walaupun dalam keadaan seperti ini, alhamdulillah gajinya masih full, jadi masih alhamdulillah lah ya, gaji masih full. Jadi cuma ya nggak semua sahabatku, untuk perusahaan yang gede-gede ini udah pada off ya. Jadi yang kerja itu cuman dikasih uang makan doang, itu ceritanya begitu. Gak tahu sendiri sih, ceritanya cuma dikasih uang makan doang, gaji nggak ada. Itu sahabatku.
Ini kegiatan saya sehari-hari ini saya tunjukin biar sahabatku tahu bahwa di perantauan, di negara orang, terus sekarang ada kasus virus corona yang sangat mengerikan ini, akhirnya kan seluruh, jadi bukan pekerja doang, seluruh masyarakat di tempat kami bekerja di Saudi Arabia ini, yaitu dikasih waktu antara jam 7 pagi sampai jam 3 itu untuk belanja doang, mall tutup. Jadi kayak tempat-tempat wisata udah nggak ada di sini. Sedangkan di sini yang beli makanan yang udah masak, istilahnya kalau di kita itu di restoran, itu ya kita harus di luar, cuman nunjukin pesan apa aja, pesan makanan apa, kita nunggu di luar, nanti dianterin di luar. Ini, sahabatku. Ini tanaman-tanaman saya, sahabatku. Ini tomat. Ini masih baru sebulan, tuh. Memang saya nggak lepas dari tanaman atau cabe atau kangkung itu di sekitar kamar saya ini saya nanam terus. Biar apa? Satu, ada kegiatan. Kedua, kalau ada buahnya kita ambil. Iya kan? Ya begitu, ini kemangi, sahabatku. Jadi kalau habis mancing misalnya dapat ikan, terus dibakar atau digoreng lah istilahnya. Jadi nanti lalapannya ini pakai kemangi, ini sama tomat ini. Pakai sambal kan, itu makanya saya nanam cabai itu. Di luar sana juga ada, sahabatku, aku juga nanam cabai juga. Di luar sana. Ini kan. Ini kemangi, lalapan untuk ikan hasil mancing, ternyata untuk hari sudah 15 hari nih. Ini udah nggak bisa nih mancing, nggak bisa keluar. Waktu udah dibatasin, khusus untuk beli makanan atau bahan makan. Ini benihnya ini, kotor ya. Yang bagus ini, sahabat. Buahnya udah gede-gede itu. Baru buahnya udah kayak begitu tomatnya. Jadi ini satu untuk kesibukan. Kedua, kalau habis mancing itu dapat ikan, wah mantap, ada kemanginya, sambal kemangi. Wah, seru dapatku nih. Sambal kemanginya mantap kan? Buahnya kayak begitu itu. Bagus banget. Jadi tiap hari ngocorin kayak begini-gini aja. Sampai sini dulu ya. Saya tunjukin kegiatan saya sehari-hari di sini. Untuk mengisi kegiatan di waktu yang kayak begini ya, hanya saya pergunakan untuk kegiatan di dalam rumah aja. Oke sahabatku, sampai sini dulu. Semoga sahabatku semua sehat-sehat semua ya, ceria semua, dan terhindar dari virus corona. Amin. Oke sahabatku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.